Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucy Wulandari, Unit Kerja SMK Permata 2 Kota Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti program Diklat Guru SMK Berstandar Industri Gelombang 3 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis Pariwisata. Saya mengampu mata pelajaran, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengenai pembuatan dokumen bisnis. Mari selamat menyaksikan. Ya, surat menurut Suryani dan kawan-kawan adalah secari kertas atau lebih yang berisi percakapan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama perusahaan maupun organisasi. Tampak pada gambar di samping ini adalah contoh dari bentuk surat semi block style, di mana ada ciri khas tersendiri yaitu paragrafnya menjorok ke dalam. Dan ini adalah lipatan untuk sampul suratnya. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti langkah-langkah pembuatan suratnya. Selamat menyaksikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lucy Wulandari. Hari ini saya mendapat tugas untuk membuat dokumen bisnis yang harus ditutorialkan, yang nantinya untuk keperluan pelatihan junior sekretaris atau sekretaris baru pada kantor perusahaan kami. Nah, ini kita mulai dulu dengan menerima perintah untuk membuat surat penawaran barang. Kita buka dulu filenya di Word ya. Yang diminta adalah hurufnya Arial dengan kertasnya nanti A4. Baik, kita buka dulu di blank dokumen. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya di beberapa file saya. Kita buat dulu ya untuk kop suratnya. Kita langsung ke layout. Untuk kop surat itu biasanya spasinya 1 ya. Nah, ini. Oke. Dan kemudian biasakan selalu langsung ke centering. Nah, ini nanti kita pindahkan. Dan ini saya sudah buat ini ya. Nah, seperti ini. Saya langsung pas ya. Nah, ini boleh enter. Nah, untuk membuat garisnya bisa melalui insert pakai ini ya. Pakai shape. Tapi ini cara ini jadi lama gitu. Nah, ini ada tekniknya. Jadi tekniknya itu kita pijit dulu shape ya barengan. Nanti dia akan lurus. Sorry. Sini, kemudian insert shape-nya gini. Nah, ini kita tekan dulu shape-nya. Dia akan lurus. Nah, kan lurus kan? Nah, ini tapi tidak kita pergunakan karena ini lama ya. Kita langsung aja enter, lalu untuk sama dengan untuk garisnya. Enter. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau putus-putus 3 kali enter akan seperti ini. Ya, baik itu tadi sekedar tips aja. Nah, ini langsung kita kopikan saja yang sudah saya buat. Nah, ini kita sudah. Nah, ini untuk yang diminta adalah nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, karena yang diminta adalah semi block style dengan huruf Arial. Seperti ini ya. Ini rata kanan semua tanggal dengan ini. Ya, isi suratnya adalah penawaran personal komputer Toshiba kepada PT Dinda Komputer Jaya. Baik, ini agak menjorok ya. Nah, ini sudah jadi. Ada kop suratnya seperti ini. Ya, nanti langsung kita akan melakukan pencetakan dokumen. Pertama kita siapkan dulu kertas karena tugas ini diminta adalah ukuran kertas A4. Sekarang saya sudah mempersiapkannya, kita masukkan ke mesin printernya. Ya, baik. Jeda. Sekarang kita akan mulai proses mencetak dokumen. Dulu. Jeda dulu. Ulang lagi. Nah, berikut ini telah jadi untuk dokumennya.
Nah, sekarang kemudian kita diminta akan adalah lipatan full standar. Pertama kita lipat dulu ke tengah seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Baik, lipatan standar fold sudah saya lakukan dan akan memasukkannya ke dalam amplop. Dan sudah selesai, siap untuk didistribusikan. Demikianlah tayangan untuk praktik membuat dokumen bisnis. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi dan rujukan untuk praktik berikutnya. Saya Lucy Wulandari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.